semuanya, di video kali ini aku mau ngasih tips atau tutorial gimana sih cara ngembaliin akun Twitter kita yang ditangguhkan. Nah, kalian pasti sering kan akun Twitter kalian ini nggak bisa dipakai dan diakses secara tiba-tiba. Biasanya akun kalian tersuspend karena kalian ngelanggar rules dari Twitter, seperti spam tweet dan hashtag yang sama, atau karena seseorang nge-report akun kalian. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Untuk langkah yang pertama, kalian login aja ke akun Twitter kalian yang ditangguhkan menggunakan web. Ingat ya, harus pakai web, mau itu di handphone atau di laptop, itu sama aja. Nah, di sini ketik aja Twitter login, kemudian kalian pilih yang paling atas. Setelah ini, kalian bakal diarahin ke laman untuk login. Nah, di sini kalian masukin aja seperti biasa, username dan password akun yang ditangguhkan. Kemudian, kalian bisa langsung klik login. Nah, ini adalah tampilan kalau akun kalian sedang ditangguhkan di aplikasi Twitter-nya. Dan biasanya kita klik kunjungi twitter.com. Tapi karena kita pakai web, kita langsung aja tambah tab dan ketik Twitter Support Form agar langsung terhubung ke lamanya. Jika sudah, kalian klik yang paling atas yaitu Submit a Ticket. Kalau sudah masuk ke laman ini, kalian bisa scroll dan klik bagian Suspended or Locked Account agar terhubung ke form yang harus kalian isi. Ini adalah form pertama yang harus kalian isi, yaitu di mana kalian ngalamin kasus ini. Kalian bisa pilih apakah kalian pengguna Android, iPhone, atau Twitter Mobile, dan lain-lain. Untuk form kedua, kalian diminta untuk ngejelasin masalahnya itu gimana. Nah, contohnya seperti ini ya. Setelah ini, kalian bisa scroll lagi dan isi data kalian. Nah, yang pertama adalah full name atau nama lengkap kalian. Di sini misalnya aku pakai nama Kim Taehyung. Nah, yang kedua adalah username akun kalian yang ditangguhkan. Misal di sini aku pakai @akunterkunci. Nah, yang ketiga yaitu email aktif kalian yang bisa dihubungi atau email yang terhubung sama akun kalian yang ditangguhkan. Misalnya di sini aku pakai kimtaehyung@gmail.com. Nah, untuk nomor HP sendiri itu opsional ya, itu terserah kalian mau diisi atau enggak, bebas. Kalau sudah diisi semua, kalian bisa submit dan tunggu balasan dari Twitter ke email kalian. Sesudah kalian mengisi form, biasanya kalian akan mendapatkan email seperti ini. Ini tandanya bahwa permintaan kalian sedang ditinjau kembali dan kalian tunggu aja email terbaru dari Twitter. Nah, ini adalah balasan terbaru dari Twitter kalau akun kalian sudah bisa diakses kembali. Biasanya prosesnya paling cepat itu 24 jam, tapi bisa juga sampai berhari-hari. Nah, kalau sudah dapat email ini, kalian tunggu aja 1-2 jam baru kalian masuk ke akun Twitter kalian menggunakan aplikasi di handphone. Oke teman-teman, itu aja untuk tutorialnya. Saran dari aku nih, kalau akun kalian ditangguhkan, lebih baik cepat-cepat isi formnya ya. Karena kalau ditunda, proses ngembaliin akun kalian juga akan lebih lama dan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, jadi untuk videonya sampai sini aja. Semoga bermanfaat dan kalian juga suka. Terima kasih.